Ya, untuk melengkapi informasi di pagi hari ini pemirsa, kita akan langsung memantau bagaimana kondisi lalu lintas di kota Surabaya bersama dengan Bribtu Linda di Command Center Polrestabes Surabaya. Bribtu Linda, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan informasinya. Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa SBC, saya Bribtu Linda. Pagi ini kami akan menginformasikan pantauan arus lalu lintas dari CCTV Command Center Polrestabes Surabaya. Yang pertama kita beralih ke jalan KBS menuju ke Jalan Darmo. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan kita lihat di situ ada anggota Satlantas Polrestabes Surabaya yang melaksanakan pengaturan arus lalu lintas. Untuk roda 2, gunakan lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu di siang hari. Dan dari arah di Diponegoro yang menuju ke Jalan Ayani, terpantau arus lalu lintas lancar. Dan untuk roda 2, selalu nyalakan lampu di siang hari dan tetap berhati-hati di jalan, waspadai sekitar Anda. Dan kedua, kita beralih ke kawasan Polisi Istimewa. Dari arah Urip Sumoharjo menuju Jalan Raya Jarwo, terpantau arus lalu lintas ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 baik roda 4. Dan kita lihat di situ ada anggota Satlantas Polrestabes Surabaya sudah melaksanakan pengaturan arus lalu lintas. Dan dari arah Urip Sumoharjo yang menuju Jalan Dr. Sutomo terpantau arus lalu lintas lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dan waspadai kepadatan arus lalu lintas di seputaran dikarenakan jam masuk sekolah maupun masuk kerja. Jaga batas kecepatan kendaraan Anda dan patuhi rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran berkendara. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Simpang 4 dari Gedung Baru. Dari arah Sepuluh Waru menuju Gunung Anyar terpantau arus lalu lintas lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dan kami himbau agar kendaraan selalu berhenti di garis stop mengingat cukup ramai arus lalu lintas pagi ini. Dan dari arah Gunung Anyar menuju Simolowaru terpantau arus lalu lintas lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Waspadai jam-jam kemacetan antara pukul 07 sampai 07.30 dikarenakan jam masuk sekolah maupun masuk kerja. Kemudian dari arus lalu lintas dari arah Gedung Baru menuju Wonorejo terpantau lancar. Begitu pula sebaliknya yang dari arah Wonorejo menuju Gunung Anyar terpantau arus lalu lintas lancar. Baik, ini informasi bagi ini dari Komisioner Polrestabes Surabaya, kembali ke studio. Dr. Ina, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita pemirsa di update pagi kali ini. Saya Amal Bastian, mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Berjumpa lagi esok di jam yang sama. Selamat pagi, sampai jumpa.